Allah yusrif su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-siddiqi wal wafa alladhi nikah bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. صدق الله العظيم معناها والله أعلم والرسول بالحقيقة مراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راية على زوجه وولده. الحديث yang saya hormati rekan saya Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, saya minta maaf banyak atas keterlambatan. Bapak Haji dan para imam, para pini sepuh, keluarga besar dari ND, wabil khusus ayahanda dari Dewi Ratih Nur Jihan, saya mohon maaf atas keterlambatan. Dan ini pertama kali saya terlambat di saat 13 tahun saya pulang ke ND. Pertama kali saya terlambat datang di majelis akad, mungkin orang Aymeri tahu ya Ustaz ya, ini pertama kali saya terlambat karena saya cari sopir, saya belum bisa sopir. Jadi minta maaf adinda berdua, Eja, Pak, nggak bisa panggil Eja, apa itu Ipar, dan adinda Nur Jihan. Bapak-bapak saksi, wabil khusus inemere yang saya hormati, mudah juga minta maaf atas keterlambatan. Sekali lagi, 13 tahun lebih saya pulang ke ND, ini baru pertama kali saya terlambat hadir di majelis akad. Di mana saja saya terlambat, karena ketidaksengajaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hari ini adalah hari kebahagiaan untuk adinda saya, ipar saya, Eja saya, Ade Jihan. Coba kau lihat di samping, siapa dia? Suami. Ya. Suami. Kamu tahu hubungan apa saya dengan dia? Ipar. Ini anak om kandung saya. Selamat datang di keluarga Kiai Gondrong. Sekali lagi, ini anak om kandung saya. Yang saya lihat bukan mustahil seakan-akan om saya duduk di depan saya. Om saya ini terbunjur kaku dalam kubur yang gelap. Om saya ini tidak bisa berbuat apa-apa pernikahan adik saya mustahil. Dulu adik saya nona, ini mertuanya. Om saya masih hadir. Kali ini persis tidak ada yang buang. Wajahnya, postur tubuhnya, seluruh organ tubuhnya dari atas sampai ke ujung kaki adalah fotokopi dari om saya yang meninggal. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, cuma saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tadi di mukadimah adinda Jihan saya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu
Wa'an sejundah wa hazaman ahzab awal. Ternyata doa tante saya, doa om saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ipar saya jodoh di tanah air. Itu artinya saya harus lewat tentara rutin tiap hari. Saya harus lirik ke sebelah kiri bawah. Besan ipar saya, mertua ipar saya ada di sini. Besan bele saya ada di sini. Sedikit saya ingin mengantar kita semua. Indah ada kado keluarga. Setelah hari raya, izinkan saya bertakbir hari ini di akhir-akhir Sawal yang ini berganti dengan Zulkaidah sudah berada di kita. Mohon maaf untuk mengingatkan kembali Eda saya Akib agar selalu mengenang bahwa sehebat apapun adik Akib, ada ini merah di belakang. Ada bele yang mendidik Alinda. Izinkan saya bertakbir Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La kado dari Allah di saat kau melaksanakan ibadah. Eja mengerti takbir ini adalah kado dari Allah di saat Eja melaksanakan terawih. Maka di poin pertama khutbah nikah ini saya titip kalian berdua dengan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, jaga keluarga, suami jaga istri dari kobaran api neraka. Istri jangan mempermalukan suami di hadapan Allah sehingga suami tergelincir di api neraka. Suami dan istri menjaga martabat kedua orang tua. Eja Akib menjaga martabat mertua. Jihad wong solo lembut dalam berbicara. Raut wajahnya ayu tapi tenang dalam bertindak. Darah solo kuat bertemu dengan darah kami keluarga besar. Jaga diri kalian berdua dari kobaran api neraka. Tidak ada orang yang paling berbahagia hari ini di bulan Zulqa'idah kecuali kalian berdua. Allah mengirim seorang suami untuk mendampingi istri, lalu Allah mengirim istri untuk mendampingi suami. Jaga diri kalian berdua dari kobaran api neraka. Untuk apa dijaga? Karena Allah sandingkan ayat ini. Alaiha malaikat, alaiha malaikatun ghilazun syidadun la yasunallaha ma amarahum. Allah punya malaikat yang pengis jihad. Allah punya malaikat yang keras, yang tidak bisa bantah. Maka di poin yang kedua, jadilah istri yang soleh. Istri yang selalu ada untuk suami dalam suka maupun. Istri yang menjadi obat penawar untuk suami di saat suami gelisah dalam pekerjaan. Istri yang menjadi bed cover, selimut untuk suami di saat suami gelisah dalam bertindak. Istri yang menjadi seteguk air di saat suami membutuhkan kasih sayang istri. Maka al-mar'atu ra'iyatun 'ala zawjihi wa waladihi. Seorang wanita akan Allah minta pertanggungjawaban bagaimana dia mendidik, mengurus suaminya dan mengurus anaknya. Mana ayah Hussein? Mana bapak? Jangan lihat saya. Ini betul ini bapak. Kau orang yang beruntung dinikahkan oleh ayahmu. Ribuan tempat pernikahan
hanya ada wali yatim. Ada anak yatim yang diwali oleh saudaranya. Ada anak yang ditinggal merantau oleh ayahnya ke Malaysia sampai tidak tahu rimbahnya di mana, terpaksa wali hakim. Inilah ayahmu. Cepat atau lambat dia akan dipanggil oleh Allah. Mana ibu? Kamu balik bukan dulu. Benjir. Sini. Eh, jangan dia. Itu ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummahati. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Jangan karena kalian sudah menikah kalian membantah ayat Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Eja, ini mere ibarat kerangkap tumbuh di atas batu hidup tanggan mati tak mau. Dulu ini mere segar, setelah kepulangan bele ini mere menjadi ibu sekaligus ayah untuk memimpin kalian. Maka jaga hatinya, jaga perasaannya. Sesibuk apapun Eja bekerja, jangan lupa melihat ilmu jihad. Sesibuk apapun kalian bekerja nanti berumah tangga, jangan lupa ibu kalian berdua. Ridallah biridhal walidain wa suhdullah bisuhdil walidain. Allah ridho sebagaimana ridho kedua orang tua. Allah murka sebagaimana kemurkaan orang tua. Jihad. Mana ibu saya tadi lupa di mana orang tua itu duduk bersanding dengan besar. Saya beri waktu kau tatap dia 2 menit saja. 2 menit kau tatap wajahnya. Kau anak pertama adik jihad. Di saat-saat dia melahirkan kamu, di saat air ketuban pecah berserakan, 2 pilihan. Tidak hidup, mati. Ambil contoh dari rumah tangga ibumu sama ayah. Maaf ibu, aslinya mana? Maladet. Sarifah terputus oleh ajal. Minta maaf, saya harus membacakan satu syair Sarifah. Mudah-mudahan kalian berdua bisa paham atau saya terjemahkan nanti. Ya Sayyidah Sada, ya Sayyidah Sada, jituka qasidan arju birita wahtani bihimaka. Wallahi ya khairal khalaiki innami. Darah Ahlul Baitir Rasulullah, urubu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ingin memuliakan Nabi, maka fi Ahlul Bait, muliakan Ahlul Baitnya. Jihad. Sudah jauh tahun jawabannya. Satu saat kau akan melahirkan anakmu. Secinta apapun kau sama suamimu jihad, sesayang apapun kau sama suamimu, detik-detik kau melahirkan anakmu, kau bukan panggil nama suamimu, tapi ibumu yang akan kau panggil. Sesayang apapun perempuan di muka bumi ini mencintai laki-laki, rela meninggalkan ayah dan ibu demi si laki-laki, detik-detik melahirkan anak yang dipanggil adalah ibunya. Ini yang dikatakan ridallah biridhal walidain wa suhdullah bi suhdil walidain. Eja doa atau bagi huma. Rarako nikah bela ibatenya, jadilah rumah tangga seperti bela tamrin amr, tenang seperti sungai, tersenyum apabila diajak lucu, berwibawa dalam menjadi pemimpin, tegar dalam menghadapi sakit sampai ruh berpisah dengan jasad. Eja doa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin yang paling kecil Eja adalah suami. Eja, tolong lihat ini mere, 1 menit saja. Tatap dia, mana Nona? Nona di sini. Mana yang lain lagi? Maju ke depan semua.
Minta maaf kamu, ini khutbah nikah keluarga. Mana yang lain? Jihan, ini adik-adik saya. Catat dan simpan dalam hati. Simpan dalam file pikiranmu. Mereka tidak butuh harta. Cukup engkau menyapa mereka dengan senyuman, makalah kebahagiaan adik saya Nona. Lihat mereka. Eja, mesinnya ada pembetah taruh Eja. Jangan karena menikah kerja petani ini. Tatap wajah mereka. Mereka hanya bisa meneteskan air mata. Kebahagiaan abangnya. Mana siapa yang paling bungsu itu? Kaimai bang. Panggil dia ke sini. Si bungsu. Tolong si bungsu ke sini dulu. Dian, mungkin kamu hanya kenal Akim atau sudah kenal, tapi saya perkenalkan lagi di majelis akad Ustaz. Karena kami punya keluarga besar. Akim, siapa lagi? Siapa namanya? Al. Sal? Al. Al, tolong ke sini dulu. Om, saya cuma punya dua ini. Satu menjadi suamimu. Semua mirip dengan almarhum om saya. Ini adik-adik saya. Jika rumah tanggamu ingin sakinah, mawaddah, warahmah, jaga kedua orang tuamu dan jaga hati mertuamu. Jika rumah tanggamu seperti Abah Haji tadi bilang, sakinah, mawaddah, warahmah, jaga suamimu, jaga perasaan saudari-saudari ipar. Insya Allah, Allah akan menjagamu. Jika kau membuat ibu menangis, ayahmu menangis, maka Allah akan membuat dirimu menangis. Jika engkau membuat suami marah, maka Allah akan mendatangkan azab. Eja, pemimpin yang paling indah bukan kepala bank. Bele saya, bapakmu kepala PLN mati tidak membawa sepotong kabel listrik atau sekepok pun, hanya membawa amal baik. Pemimpin yang baik Eja, pemimpin yang tidak meninggalkan sholat lima waktu. Kakak Ustaz Gondrong menitipkan sebuah ayat adindaku tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah. Aqimis shalata lidunuki syamsi ila wasyaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah kamu sholat lima waktu. Eja, ratir Eja. Harta yang paling indah Eja doi, sholat. Pekerjaan yang terindah adalah sholat. Dialog yang terindah adalah berdialog dengan Allah. Sholat. Jihan, darah al-hadad, darah biru. Sohibul rotib, kutubil anfas. Sohibul wilayah, sohibul karamah. Jaga sholat lima waktu. Istri solehah, dia akan menjaga sholatnya. Suami yang setia, dia akan menjaga sholatnya. Dan yang terakhir adinda berdua, bersabarlah dalam mengalami rumah tangga. Eja, ngarap paham Eja? Sabar itu pahit Eja, tapi manisnya lebih daripada madu. Adinda Jihan, sabar itu pahit, manisnya lebih daripada madu. Bisa paham khotbah nikah saya ini? Bawalah diri kalian baik-baik. Sebelum saya akhir, mungkin adinda saya Akim pernah bantah dengan Ine Mere selama sekolah. Mungkin Jihad pernah melawan sama ayah. Ayo, sebelum kalian melangkah ke pelaminan, orang Solo biasanya sungkem. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, penjawab kan, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Sudah, tadi tegang, Pak. Nggih. Ya, sekarang Eja bangun Ine Mere, sabar. Minta maaf Ine Mere. Terus mana Om yang mewakili? Satu lagi, ada Nona di belakang dulu. Ya, bangun. Ada Jihan, ke Mama baru ke Ayah. Saya akan iringi kalian dengan selawat. Minta maaf, minta doanya.
insya Allah doa orang tua kalian akan mengantarkan kalian ke pelabuhan sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad lakal hamdu ya bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah memberi kesempatan untuk ayah menikahkan Abah Haji. Pak, aku titip adekku. Kalau salah ditegur, kalau kekeliruan jadi maafkan. Ini adalah fotokopi dari om saya. Seluruh wajahnya, seluruhnya adalah wajah om saya. Saya atas nama keluarga besar dan atas nama almarhum Bele Tamrin Yabu titip adik saya. Mudah-mudahan Bapak terima dengan ikhlas dan bisa berjumpa nanti di hari kiamat. Lakali wal majdi wal guna. Narang letak pemberkatan selalu Allah. Ejen si bungsu yang di belakang, masya Allah. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, minta maaf agak panjang. Silakan ke bele-belenya, saya tunggu. Silakan, masih ada keluarga besar di sana. Jihan, di dalam sana ada Al-Ghadri, Al-Hadad, dan Al-Jufri. Pergi merapat dan minta barokah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jawab rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Adinda Jihan, Eja sudah ingat pesan saya tadi? Muara dari seluruh pesan saya adalah sholat. Adikian, muara dari pesan saya adalah sholat. Selamat datang di keluarga besar Yaku. Selamat datang di keluarga besar Kiri Gondrong. Insya Allah saya seru lewat dalam satu minggu tiga kali. Mudah-mudahan rumah tangga kalian dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan saya terakhir, jika rumah tangga kalian ingin selamat, satu saja, rendah hati, jangan sombong.
sombong adalah selendangnya. Jadilah tisu buat bersih, bawa diri baik-baik. Itu saja mungkin apa yang saya sampaikan. Yang benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah milik pribadi saya yang kotor. Sekali lagi saya minta maaf rekan saya kantor urusan agama, rekan-rekan habaib, syarifah al-baiti rasulillah, saya tidak sengaja untuk terlambat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.